Malaysia Open 2022 lakoni laga ulangan, Kas Apriani Rahayu Siti Fadhe Silva Rabdanti ukir sejarah. Pasangan ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadhe Silva Rabdanti akan menghadapi laga ulangan pada final Malaysia Open 2022. Apriani Fadhia memastikan tiket ke Malaysia Open 2022 setelah mengalahkan wakil Korea, yaitu Jeong Na-eul dan Kim Hyung-jeo. Apriani Fadhia menang dengan setar game langsung dengan skor 21-14, 22-20 di Asiata Arena, Kuala Lumpur, Sabtu 2 Juli 2022. Torehan tersebut merupakan laga final kedua bagi Apriani Fadhia dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan pada turnamen yang diadakan WWF. Pada partai puncak, Apriani Fadhia harus bertemu wakil China. Sebelumnya, misi Apriani Fadhia untuk meraih gelar pertama mereka pada turnamen resmi WWF harus digagalkan pasangan nomor 1, yaitu Chen Qingchen dan Chen Jiayifan. Kini, Apriani Fadhia kembali dihadang pasangan China lainnya, yaitu Zhang Zuqian dan Zhang Yu, di level turnamen yang lebih tinggi, Super 750. Kepastian tersebut didapatkan setelah Zhang Zheng revans atas unggulan kelima, yaitu Mayu Matsumoto Wakana Nagahara. Zhang Zheng menang atas Matsumoto Nagahara lewat drama 3 game dengan skor 11-21, 21-19, 21-15. Dengan demikian, Apriani Fadhia akan bertemu untuk kedua kalinya dengan Zhang Zheng. Pada pertemuan pertama, Apriani Fadhia berhasil menang lewat laga 3 game pada babak 16 besar Indonesia Open 2022. Meski begitu, Apriani Fadhia tak bisa lengah karena mempunyai catatan kurang apik saat melakoni laga kedua setelah memenangi laga pertama menghadapi lawan yang sama. Apriani Fadhia berhasil mengalahkan unggulan asal Korea, Lee Sohae dan Seung Seung Chan pada Indonesia Master 2022. Namun, Lee Sin berhasil membalaskan sepekan kemudian pada Indonesia Open 2022. Kendati telah mengalahkan 6 pasangan dari top 10 dunia, bukan jaminan bagi Apriani Fadhia mampu mengalahkan Zhang Zheng. Begitu saja yang not bad, bukan pemain unggulan. Pada gelaran Malaysia Open, Zhang Zheng juga telah mengalahkan 2 pasangan top 10 dunia, sama seperti yang dilakukan Apriani Fadhia. Bagaimanapun, pemain Cina dikenal memiliki karakter yang ulet dan pantang menyerah. Akan tetapi, tentu peluang terbuka lebar bagi Apriani Fadhia untuk mengukir sejarah dengan menyabet gelar pertamanya pada turnamen resmi WWF. Melihat pola permainan mereka yang sulit tertebak karena sebagai pasangan baru dan makin padu di atas lapangan, kita sudah pernah ketemu mereka, jadi sudah sedikit banyak tahu pola masing-masing, ucap Fadhia seusai laga Sabtu 2 Juni 2022. Jadi nanti kita harus sold out buat semuanya enak, biar di lapangannya ikut enak. Catatan pertemuan Apriani Fadhia versus Zhang Zheng di Indonesia Open 2022. Apriani Fadhia versus Zhang Zheng dengan skor 21-16, 16-21, 21-18.